Perkembangan sukan badminton negara. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Muhammad Norza Zakaria menegaskan sikap pemain negara yang cepat selesa dengan prestasi punca utama kegagalan skuad badminton negara di kejohanan dunia di Basel, Switzerland yang melabuhkan tirainya semalam. Tambah Norza, prestasi pemain negara yang tidak konsisten agak membimbangkan badan induk tersebut. Saya rasa kita terlalu budaya kita sering buat berpuas hati dengan kedudukan kita ini yang menyebabkan kita berada di tahap sedemikian rupa. Saya rasa kita tak pernah nak challenge diri kita lebih tinggi. Dalam pada itu, BAM akan mengadakan satu postmortem secara terperinci dan lebih mendalam untuk mengenal pasti keperluan skuad negara. Saya melihat bahawa sekiranya kita tidak mengambil tidak melihat secara terperinci ya. Tidak melakukan postmortem terhadap prestasi kita ini, saya rasa kita tidak akan mampu mewujudkan satu persaingan sengit di Olimpik pada tahun depan. Saya telah melakukan sedikit perbincangan dengan Chun Han dan juga Datuk Kenny ya, yang akan menggantikan Datuk Ng Chin Chai pada bermula pada bulan September ini untuk melihat perkara-perkara ini secara lebih mendalam dan mengambil tindakan yang drastik. Beliau akur kempen kejohanan dunia di Basel, Switzerland menyerlahkan pencapaian Malaysia yang masih jauh untuk mengembalikan zaman kegemilangan badminton tanah air. Bagaimanapun, ketika kecewa dengan prestasi pemain terutama beregu lelaki dan campuran, Li Zijia memberikan keceriaan. Secara keseluruhannya, 9 wakil negara terkandas di pusingan awal manakala pemain BAM terhenti di suku akhir apabila Zijia tewas kepada pemain Jepun Kento Momota 12-21, 8-21 manakala beregu campuran profesional negara Chan Peng Sun dan Go Liu Ying tewas kepada gandingan Yuta Watanabe, Arisa Higashinom 21-18, 12-21, 11-21.